kecil. Yang gak ada kecil. Halo guys, welcome back to DK6060 Bro. Pada kesempatan pagi hari ini, Omro akan mengajak teman-teman semuanya untuk mencicipi salah satu kuliner khas Bali halal rekomendasi dari channel DK6060 Bro di daerah Pesinggahan Klungkung, Bali. Oke, bagi teman-teman yang berada di Bali, pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu kuliner yang akan Omro ajak teman-teman untuk mereview. Nah, di sebelah kanan ini adalah Patung Titi Banda, teman-teman. Patung Titi Banda ini merupakan salah satu ikon Kota Denpasar yang terletak di sebelah timur paling ujung Kota Denpasar. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Di pagi yang cerah ini, Omro akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual. Jadi kebetulan Omro sedang mengantar istrinya Omro ke daerah Pantai Amat untuk mensurvei rencana proyek landscape begitu. Jadi bagi teman-teman yang mau cari landscape, itu bisa menghubungi istrinya Umro. Oke, promosi sedikit teman-teman. Jadi saat ini kita sedang berada di jalur lintas jalan bypass Ida Bagus Mantra. Bagi teman-teman yang sedang berlibur di Bali, yang akan mengunjungi objek wisata, spot wisata yang ada di timur Pulau Bali, pasti akan melewati jalur lintas jalan bypass Ida Bagus Mantra ini teman-teman. Oke, bisa dilihat pemandangannya di pagi hari ini teman-teman. Gunung Agung terlihat sangat indah samar-samar itu di kejauhan. Jadi suasananya di pagi hari ini cukup cerah. Omro sangat direstui perjalanannya pagi ini. Jadi nanti Omro akan buatkan konten untuk teman-teman semuanya, yaitu mereview salah satu kuliner khas Bali, halal, dan olahan daging ikan teman-teman semuanya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru mampir di channel DK6060 Bro, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali. Sebelum kita icip-icip kulinernya teman-teman, jadi kita menikmati motovlogging dulu bersama Omro di channel DK6060 Bro. Nanti Omro akan jelaskan sedikit tentang jalan bypass Ida Bagus Mantra ini. Jadi di sebelah kiri bisa dilihat teman-teman, ini adalah Taman Bali Safari teman-teman. Jadi kalau di Bogor itu ada taman safarinya, di Bali juga ada taman safarinya yang terletak di jalan bypass Ida Bagus Mantra ini. Jadi jalan bypass Ida Bagus Mantra ini adalah penghubung antara Kota Denpasar dengan kabupaten yang berada di sebelah timur Pulau Bali, yaitu Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem teman-teman. Jadi semenjak adanya bypass Ida Bagus Mantra ini, jarak tempuh dari Kota Denpasar ke 4 kabupaten itu menjadi sangat singkat. Itu adalah patung Ratu Kania yang berada di Klungkung di daerah Gunakse teman-teman. Saat ini kita sedang berada di daerah Gunakse. Bisa dilihat di sini nanti teman-teman akan menikmati panorama bukit yang sangat indah dan pohon cinta. Kenapa disebut pohon cinta? Karena pohonnya ini bergandengan teman-teman. Antara pohon yang di sebelah kiri dan pohon yang di sebelah kanan itu saling bergandengan atau bersentuhan, berpelukan, saling senderan seperti itu teman-teman. Jadi panorama di sini ini bagi teman-teman yang ingin mencari footage itu sangat cocok teman-teman. Oke, sebentar lagi kita sudah berada di daerah Desa Pesinggahan yang berada di sebelah barat Goa Lawah, Pura Goa Lawah teman-teman, atau Pantai Goa Lawah. Inilah dia Desa Pesinggahan. Kita sudah memasuki area Desa Pesinggahan. Banyak ada aktivitas adat di sini karena kebetulan hari ini adalah Hari Sugian Jawa. Sugian Jawa itu adalah hari raya yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Bali di Pulau Dewata Bali ini teman-teman semuanya. Oke, bisa dilihat itu ada bukit di sana teman-teman. Itu adalah Bukit Buluh namanya teman-teman. Oke, Omro sudah sampai ini sekarang. Kita sudah sampai di Warung Lesehan Mertesari Pesinggahan. Ini dia teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah makan di sini, Omro akan review kembali untuk mengingatkan kembali memorinya teman-teman terkait dengan Warung Lesehan Mertesari. Yang mana Warung Lesehan Mertesari ini sendiri merupakan warung tradisional legendaris yang menyediakan menu sate, pepes, sup ikan, dan menu olahan ikan laut teman-teman. Ikan langwan atau ikan tongkol begitu teman-teman. Bisa dilihat Omro adalah pengunjung pertama tadi teman-teman. Jadi warungnya masih sepi begitu karena ini masih jam 8 pagi. Di sini bisa dilihat orang yang sedang membuat pepes ikan teman-teman. Inilah dia proses pembuatan pepes ikannya. Nah ini pepes ikan Warung Mertesari teman-teman.
ikan langwan atau ikan tongkol yang sangat enak begitu teman-teman. Jadi ini merupakan warung legendaris yang mana pernah dikunjungi oleh Ibu Megawati teman-teman, dan banyak artis-artis ibu kota yang makan di daerah ini apabila mereka berlibur atau berwisata di daerah Bali Timur. Itu perlu dicatat teman-teman semuanya. Ini dia satenya teman-teman, bisa dilihat. Aduh, Om Bro sudah ngecas ini. Ini adalah sate daging ikan favoritnya Om Bro di warung Mertesari ini teman-teman. Jadi kalau biasanya satu porsi itu per orang itu dikasih jatah cuma 3 tusuk. Nah, ini dia Ibu Megawati fotonya yang sedang makan di warung Mertesari. Jadi kalau kita biasanya makan tuh dikasih 3 tusuk, biasanya Om Bro nambah teman-teman semuanya. Jadi inilah dia. Ini masih pagi, Om Bro adalah pengunjung pertama teman-teman, jadi masih sepi, bisa dilihat itu cuma ada istrinya Om Bro aja lagi milih-milih camilan di sana. Karena dia itu kalau ngantuk itu obat ngantuknya itu hanya camilan. Ini dia camilannya teman-teman. Jadi selain ada menu-menu masakan tradisional khas Bali, olahan ikan laut begitu, di sini juga menyediakan camilan bagi teman-teman yang sedang trip di seputaran Bali Timur. Setelah makan jangan lupa untuk membeli camilan biar tidak ngantuk selama perjalanan begitu teman-teman. Selain lesehan di sebelah sana itu ada lesehan teman-teman. Di sini juga menyediakan tempat makan duduk. Jadi bagi Om Bro yang tidak senang lesehan karena harus bersila itu Om Bro nggak kuat ya teman-teman, kakinya duluan semutan, Om Bro pasti pilih yang duduk. Ini adalah salah satu sambal favorit yang ada di warung Mertesari Pesinggahan ini teman-teman. Ini adalah sambal mata khas Bali, dan ini adalah jukut urap atau sayur urap khas Bali teman-teman, dengan kecambah dan kacang panjang. Bisa dilihat ini rasanya sangat-sangat gurih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah kesini, wajib kesini kalau teman-teman sedang berlibur di Pulau Dewata Bali. Ini dia teman-teman, bisa dilihat ini adalah sayur urapnya, dan ini adalah kacang, kacang goreng favoritnya Om Bro. Ini teman-teman, jadi kacang ini biasanya kalau Om Bro pulang habis makan di sini, Om Bro bungkus lagi sama dagangnya. Bungkus dong kacang gorengnya 5.000 gitu. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak gitu, tergantung kalau warungnya rame itu biasanya enggak dikasih teman-teman. Ini dia sate yang tadi kita lihat proses pemanggangannya teman-teman. Di sini ada sate daging dan sate lilit dan pepes. Oke. Inilah dia menu untuk porsi berdua. Satu porsinya itu 35.000 teman-teman. Jadi Om Bro makan berdua itu 70.000, sudah sangat-sangat luar biasa untuk menu sarapan teman-teman. Bisa dilihat 70.000 sangat banyak, ada sup ikannya pula. Ini Om Bro masih syuting, sebenarnya Om Bro sudah ngecas saja ingin menikmati selagi masih hangat begitu teman-teman. Tapi untuk teman-teman semuanya, Om Bro shoot dulu biar teman-teman juga ngiler gitu teman-teman. Bisa dilihat inilah dia porsinya senilai 70.000, karena per orang dihitung 35.000 kalau di sini, karena warung ini sudah punya nama teman-teman dan rasanya memang enak. Oke, ini dia teman-teman, kalau sudah di mix di nasi putihnya seperti inilah dia tampilannya. Ada kacang goreng, ada sate lilit, sate daging, ada pepes ikan, ada sup daging ikan teman-teman, ada sambal matahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Porsinya untuk sarapan sangat-sangat luar biasa. Biasanya Om Bro sih nggak habis nasinya, lebih banyak makan sayurnya teman-teman. Karena ini masih jam 8 pagi, tapi karena kita harus ride ke daerah Amat yang mana kurang lebih sekitar 35 kilo dari daerah Pesinggahan Klungkung ini, kita harus butuh banyak tenaga sehingga bisa berkonsentrasi gitu. Nah, ini dia teman-teman, sate lilit khas warung Pesinggahan, sate lilit ikannya bisa dilihat teman-teman. Olahan daging ikan memang luar biasa, selain rendah kalori juga sehat begitu teman-teman semuanya. Ini dia sate dagingnya teman-teman, ini sate daging ikan bisa dilihat juga. Ini rasanya itu pedas manis ya teman-teman ya, gurih pedas manis. Di sini ada kacang goreng favoritnya Om Bro, ada sayur urapnya, ada sambal matah khas Bali. Sambal matah itu hanya ada di Bali teman-teman. Jadi so bagi teman-teman yang berlibur di Pulau Dewata Bali itu wajib memang singgah ke warung Mertesari ini. Selain halal untuk semua segmen kita bisa menikmati, dan harganya pun cukup terjangkau teman-teman semuanya untuk menu olahan ikan. Catat ikan, kalau ayam lumrah, ini ikan, ikan langwan, ikan tongkol. Itu teman-teman semuanya. Oke. Jadi setelah Om Bro kenyang, kita mau lanjut perjalanan dulu teman-teman. Jadi Om Bro nggak panjang-panjang buat kontennya. Jadi mungkin untuk memflashback saja atau menginformasikan bagi teman-teman semuanya. Inilah dia warung Mertesari Pesinggahan. Oke, istri Om Bro sudah
penuh dengan camilan untuk perjalanan kita, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya konten dari DK6060 Bro pada kesempatan konten kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih sudah menonton kontennya Om Bro. Di next konten, Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan mengeksplor spot-spot wisata atau desa-desa wisata yang perlu teman-teman kunjungi selama teman-teman berlibur akhir tahun di Pulau Dewata Bali, teman-teman. Oke, jadi jangan lupa subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya karena nanti Om Bro akan update lagi, akan buatkan konten lagi kepada teman-teman semuanya, konten tentang desa-desa dengan spot wisata menarik yang ada di timur Pulau Bali, teman-teman. Salah satunya adalah Desa Amat, Desa Seraya, dan Desa Bunutan. Oke, di Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, di ujung timur Pulau Bali, teman-teman. Beginilah suasananya di pagi hari ini, sangat-sangat luar biasa. Oke, jadi sekian dulu ya, teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.